Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat dan para pendengar Sembang Santai Podcast. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam episod keempat Sembang Santai Podcast bersama saya Idayu sebagai host anda untuk minggu ini. Untuk pengetahuan anda semua, Sembang Santai Podcast akan dibawakan secara santai seperti namanya dengan topik-topik ataupun kupasan-kupasan yang insyaAllah begitu menarik sekali. Jika sebelum-sebelum ini kita berkenalan dengan panel-panel terlebih dahulu, untuk kali ini, buat pertama kalinya, kita akan memberitahu topiknya terlebih dahulu. Jadi, topik perbincangan kita pada kali ini adalah friendship atau dalam bahasa Melayunya, pertemanan atau persahabatan. Hari ini, di sini, kita akan mengetahui apakah pendapat rakan-rakan saya di sini mengenai friendship menurut perspektif mereka. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah moleknya sekiranya kita berkenalan dengan panel-panel dan sahabat-sahabat yang berada di studio pada hari ini. Okey, kita mulakan dengan yang berbaju hijau. Dipersilakan. Assalamualaikum. Hai, saya Fatin. Bertemu kita sekali lagi di minggu yang keempat. Panel lagi. Terima kasih panel tetap kita, Kak Fatin. So, kita teruskan dengan panel kita yang seterusnya yang bertudung pink. Okey, silakan. Terima kasih Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi bersama host minggu lepas. Kak Nadia. Boleh panggil Nadia. Selamat berkenalan. Okey, terima kasih Kak Nadia yang turut serta dengan podcast kita yang jadi panel dan host tetap kita juga. So, seterusnya kita berkenalan dengan panel kita yang paling muda tapi paling banyak pengalaman lah gaya ni. Kita tengok dari sini ni. So, dipersilakan. Aku tak tahu pengalaman apa. Tapi okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin. Rin lah. Sebelum ni pun dah pernah dengan podcast yang sebelum-sebelum ni. Okay, terima kasih Rin sebab join juga untuk episod kali ni. So, kita dah berkenalan dengan panel-panel tetap kita yang memang ada setiap minggu yang memang menarik. So, untuk pertama kalinya pada episod kali ni Sembang Santai Podcast, kita bawakan tetamu special yang turut sama akan membincangkan tentang topik kita pada hari ini dari perspektif beliau. Jadi, mari kita berkenalan dengan siapa? Cuba kita teka siapakah panel yang mungkin akan menjadi panel tetap selepas ni? Kita tak tahu, kita tengok ke depan. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Arif Farhan bin Zain Abidin, berumur 30 tahun. Sajalah nak pergi 30, lambat sikit dah masuk 3 series. Okey, status baru berkahwin. Okey, tentulah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Encik Arif kita yang sudi untuk turut bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi, sebelum kita bertanya-tanya pada panel kita hari ini, apa kata kita mulakan podcast kita pada hari ini dengan game terlebih dahulu? Okey, untuk game ni kita mudah saja, kita namakan dia sebagai game jawab cepat. Contohnya, bila saya bertanya selepas A apa? Ha, terus jawab dalam masa 10 second macam tu. Okey, untuk soalan yang pertama. Apa hal atau memori yang tak boleh kalian lupakan tentang sahabat ataupun kawan kalian? Boleh kita ikut telah jawab seorang-seorang kan? Okey, silakan. Kawan sekolah mendengar. Jalan sama-sama. Bitri. Keseronokan. Okey, untuk soalan yang kedua. Satu kata yang terlintas dalam fikiran hampa bila mendengar perkataan friendship. Okey, kita start dengan yang lelaki dulu. Kesetiaan. Susah senang sama-sama. Sampai syurga. Quality over quantity. Wow, sungguh dahsyat ya. Sungguh dahsyat jawapan-jawapan yang kita dengar daripada panel-panel kita dalam masa 10 second, mereka boleh keluarkan perkataan yang begitu menarik sekali. Okay. So, kita teruskan podcast kita hari ini dengan soalan-soalan hangat tentang friendship menurut perspektif panel-panel kita pada hari ini. Dan untuk pengetahuan anda semua, panel kita pada hari ini bukan saja berbeza jantina, namun kita juga ada panel dari pelbagai peringkat umur di studio kita pada hari ini. Saya percaya kita semua di sini dan juga para pendengar ada pandangan masing-masing mengenai persahabatan ni. Dan kita semua tahu kalau family ataupun keluarga
memang dari lahir kita ada dengan dia. Kita memang tak boleh pilih siapa keluarga kita. Tapi perkenalan antara kita dengan sahabat ataupun kawan kita ni adalah takdir, dan menjadi sahabat ataupun kawan dia adalah pilihan daripada diri kita sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan soalan yang pertama pada hari ini, iaitu apakah definisi kawan, teman, sahabat menurut rakan-rakan saya di sini. Kita mula dengan yang paling muda dulu. Silakan Rin. Definisi kawan, teman, sahabat. Okay, untuk kawan bagi perspektif aku, dia ada masa suka hang, masa happy hang, tapi dia tak ada masa hang ada masalah ataupun hang dilanda musibah atau apa-apa. Kiranya masa hang down juga dia tak ada pun hang. Lepas tu sebab dia just nak enjoy. Ya, dia cari hang untuk enjoy, tapi bila dia masalah dia pandai cari hang. Ha. Lepas tu kalau teman ni mungkin kita share minat yang sama. Tapi walaupun kita ada minat yang sama ataupun hobi yang sama, tapi kita bukan untuk share masalah dengan dia. Just kawan biasa juga kot. Tak tahulah nak. Mungkin di perspektif aku kot. Sahabat, kalau sahabat ni dia macam family, tapi dia orang luar. Dia tak ada pertalian darah dengan kita. Dia tak ada kena-mengena pun kita. Kalau yang ni dia ada masa hang susah, masa hang senang, dia masa hang down dia support hang untuk hang bangun balik. Masa hang susah dia ada untuk nasihat hang. Kalau tak mampu bagi nasihat, mungkin untuk mendengar segala masalah hang, untuk happy kan hang. Dan dia juga seorang yang kita percaya, yang mana kita share every problem yang kita ada, yang mana mungkin daripada segi peribadi ataupun masalah keluarga kita, masalah kita dengan pasangan ataupun apa-apa. Tapi yang berkahwin tak hidup cerita lah. Yang berkahwin tengah hidup cerita, sebab bukan semua cerita boleh cerita dekat orang. Macam tu. Okay, terima kasih Rin atas pandangan yang begitu baik sekali. So bagi Rin, kawan adalah sekadar kawan yang kita kongsi keseronokan dengan mereka, tapi untuk susah-susah tak boleh. Sebagai teman lebih kurang macam kawan, dan sahabat adalah orang yang ada dengan kita ketika susah senang bersama. So apa pula pendapat Kak Nadia mengenai kawan, teman dan sahabat menurut Kak Nadia sendiri? Okay, terima kasih Dayu atas soalan yang hebat tu. Okay, daripada segi Kak sendiri kan, apa definisi kawan, teman dengan sahabat? Macam yang Kak faham, kawan tu dia macam setiap orang yang kita kenal dalam hidup tu boleh jadi kawan. Setiap orang yang kita kenal. Kalau macam sahabat ni, dia berada di macam Din ada cakap juga, dia berada di saat susah dia senang. Lepas tu kita dia boleh pinjamkan bahu dia untuk kita, kita pun boleh pinjamkan telinga kita untuk mendengar. Lepas tu kalau teman ni lebih kepada yang lebih mendalam lagi, maknanya yang insyaAllah selamanya, yang susah ada, senang ada, gembira ada, sedih ada, tu teman. Tu je yang daripada perspektif aku. Terima kasih Kak Nadia atas pendapat Kak Nadia tadi. So kita teruskan dengan panel kita yang ketiga, Kak Fatin. Apa pula definisi kawan, teman dan sahabat menurut Kak Fatin sendiri? Terima kasih Dayu. Bagi kami, definisi kawan tu setiap orang yang kita kenali, yang kita pernah dampingi sama ada di sekolah, di tempat kerja, atau kita berkongsi minat dan hobi yang sama. Misalnya kita cycling, kita jumpa dekat aktiviti sukan kita ke. Then kawan ni bagi kami, kita just sembang benda yang general. Kita tak berkongsi perasaan, kita tak berkongsi sedih dengan dia. Sebab kawan ni biasanya dia datang dan pergi. Biasanya dia, kita sembang dengan dia, kemudian lepas tu bawa haluan masing-masing. Okay, kemudian sahabat. Definisi sahabat bagi kami, dia mula daripada kawan, tapi dia rapat lebih. Maksudnya dia lebih akrab sikit lah berbanding kawan tadi. Sebab mungkin kita selesa dengan dia, jadi kita boleh bersahabat dengan dia, di mana dia boleh berada dengan kita dalam keadaan susah dan senang. Kita boleh share masalah dengan dia, dan dia boleh nasihatkan kita dan bagi solution yang ke arah kebaikan lah kepada kita. Kemudian teman. Teman bagi kami, teman ni dia special, dia sangat mendalam daripada sahabat tu. Teman ni bagi kami tak ramai, tapi benda tu maksudnya seseorang tu dia memang special, dia memang ada dengan kita selalu, dia memang ada, boleh katakan ada selamanya dengan kita di saat susah dan senang kita.
dia sentiasa mendampingi kita. Dan teman ni dia lebih menjaga rahsia dan aib kita. Dan dia dia pun rasa dia bertanggungjawab untuk menjaga kita. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Fatin. Jadi apa yang saya dapat tangkap daripada panel-panel kita yang wanita, bagi mereka kawan adalah orang yang mempunyai minat yang sama dengan kita tapi masih ada border antara kita dengan dia. Contohnya kawan sekerja, sebab sebelum ni kita tak pernah jumpa lagi istilah sahabat sekerja. Tapi dalam kawan sekerja mungkin ada di antara mereka yang boleh jadi sahabat kita. Okey, seterusnya teman tu dia adalah yang boleh sehidup semati. Contohnya teman hidup. Tapi kalau macam teman tapi mesra tu kita kira lain lah kan. Yang tu tak termasuk lah sebagai teman ni kan. Untuk sahabat pula, bagi mereka sahabat adalah seseorang yang setia kawan, yang selalu ada dengan kita. Walaupun kadang jasad kita tu tak ada dengan dia, tapi hati kita selalu ada dengan dia macam tu. Maksudnya bukan kita jatuh hati dengan dia ke apa, cuma walaupun kita jauh tapi kita selalu ada untuk doakan dia, ataupun kalau dia ada nak sesamting daripada kita, kita ada untuk bantu dia. Jadi bagi saya sahabat ni adalah persahabatan, bukan dinilai daripada sebab kita bukan ada pertalian darah dengan sahabat, tapi kita didekatkan melalui hati macam tu. Okay, so itu adalah perspektif kawan, teman dan sahabat menurut panel-panel kita yang wanita. Bagaimana pula dengan Arif dari sudut pandang sebagai panel lelaki lah dekat sini? Okey, silakan. Okey. Definisi kawan, sahabat dan juga teman. Ni perspektif dari segi pandangan saya sebagai lelaki lah, maksudnya tak merangkumi keseluruhan lelaki. Saya saja. Okey, definisi kawan yang apa yang saya faham dan juga pandangan saya lah. Apa yang panel tetap kita katakan tadi adalah saya bersetuju sangat-sangat dengan apa yang mereka katakan. Kawan ni apa yang kita kenal dari segi mungkin kita baru jumpa, kita just tahu nama, dari segi lelaki lah kita bersenyum, mungkin di situ dah dikira kawan lah, maksudnya kita dah bertegur macam tu pun dah dikira kawan. Okey, dari segi sahabat mungkin kita akan kenal yang lebih mendalamnya, maksudnya keluar makan sekali, lepak-lepak, cerita pasal keseronokan, kesedihan, tapi kesedihan tu jarang lah, jarang didengar lah, maksudnya banyak keseronokan yang kita habiskan berlepak bersama-sama. Dan juga teman, teman ni yang special lah bagi saya, maksudnya teman hidup semati, teman pasangan dan lain-lain lah kalau ada. Okey, terima kasih Arif atas pandangan daripada mewakili kaum-kaum lelaki dekat sini. Tapi Arif pun ada cakap tadi, yang ni adalah pandangan peribadi dia. Mungkin ada kaum-kaum lelaki yang dekat luar sana macam dia tak setuju pun apa yang Arif cakap ni. Yang tu adalah pandangan masing-masing. Okey, kita dah tahu erti kawan, teman dengan sahabat bagi panel-panel kita di sini. Jadi lepas kita dah tahu makna kawan dan sahabat, saya pun nak tahu jugalah perspektif kawan dan sahabat menurut masing-masing. Contohnya macam mana pertemanan hampa dengan kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat hampa dekat sini. Kawan ataupun sahabat hampa ni macam mana? Contohnya ada dah waktu susah, waktu hampa senang, waktu hampa jatuh, ataupun hampa kawan lagi tak dengan kawan-kawan hampa yang hampa dah kenal sejak lama. Contohnya dari tadika ataupun sekolah rendah macam tu. Dan kawan tu sebenarnya dia dilihat daripada tempoh masa ke tak? Ataupun untuk menjadi seorang sahabat, dia hanya perlu jadikan kawan dan kemudian upgrade jadi sahabat, ataupun dah lama berteman baru dia diangkat jadi sahabat, ataupun kenal sekejap dah boleh dah jadi sahabat? Okey, kita tanya Kak Nadia dulu. Dipersilakan. Okey, terima kasih Idayu atas soalan tersebut. Okey, macam yang Idayu bagi soalan tadi kan, persahabatan tu menurut perspektif masing-masing tu macam mana? Macam daripada segi kau kan, persahabatan ni bukan sahaja kita kena ada time susah dan senang, tapi juga dia adalah di mana kita faham karakter sahabat kita tu, ataupun kawan, ataupun teman itu. Kita faham karakter dia macam mana. Bila kita faham dan kita kenal karakter dia, kita kena hormat. Maksudnya kat sini, bila kita faham karakter kawan kita tu, kita akan lebih macam okay, kita kenal, oh rupanya dia macam ni, rupanya dia tak suka macam ni, dia suka bila aku buat macam ni. Lepas tu bila kita faham,
kita akan hormat dia. Maksudnya hormatlah privacy dia. Mungkin ada certain masa memang dia perlukan kita, kita boleh sediakan bahu kita, boleh sediakan telinga kita untuk dia. Tapi kadang-kadang tu ada time di mana dia ada masalah dan dia sebenarnya perlukan privacy. So kita kena hormat privacy beliau. Okay, lepas tu daripada segi apa yang Ida you bagi tahu tadi yang pasal masa tu kan. Bagi kau persahabatan ni kita tak boleh ukur dengan tempoh masa sebab benda ni dia ambil masa dan untuk kita kenal seseorang tu memang ambil masa yang kadang-kadang macam contoh kan, kadang-kadang even kita dah kenal lama daripada tadika, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kadang-kadang kita masih tak faham pun kawan kita suka apa, tak suka apa. Dan kadang-kadang kita baru kenal je, contoh kita dah rasa boleh masuk, boleh ngam dengan dia dan dia dah boleh luahkan perasaan dia, masalah dia kita. Jadi kat sini persahabatan memang tak boleh ukur dengan tempoh masa. Dia memang ambil masa dan setiap orang karakter dia berbeza. Lepas tu alhamdulillah kalau kepada soalan Idayu tadi, alhamdulillah setakat ni aku memang dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang hebat yang alhamdulillah boleh memahami kan. Jadi insyaallah lepas ni pun aku pun nak jadi sahabat yang hebat juga untuk depa. Macam tu. Tapi yang best kan dalam persahabatan ni bila kita dah kenal kawan kita, yang seronoknya kita bukan kenal je mereka tapi kita belajar sesuatu pada mereka. Dan benda yang kita belajar tu sebenarnya boleh memperbaiki diri kita juga. So bergantung kepada masing-masing lah nak bersahabat tu macam mana. So it's up to you. Okay, yang tu je. Terima kasih. Okay, terima kasih Kak Nadia atas pandangan dan memang menarik, sangat menarik dari sudut pandang Kak Nadia tadi. So kita teruskan dengan panel kita yang seterusnya. Kita bagi dekat Arif dulu untuk menceritakan pandangan beliau pula menurut perspektif beliau mengenai sahabat-sahabat beliau. Okay, terima kasih kepada host kita Cik Ayu. Okay, pandangan peribadi saya sebagai lelaki untuk kawan, sahabat dan juga teman ni tak ada beza pun sebenarnya. Yang membezakan sahabat, teman dan juga kawan ni adalah yang macam mana dia pun nak bawa kita kepada kebaikan ataupun macam mana dia pun nak bawa kita kepada kejahatan. Okay, kat situ kita boleh tengok lah macam mana yang membezakan kawan, sahabat dan juga teman lah. Yang tu je. Okay, terima kasih Arif atas pandangan beliau sebentar tadi. Kita teruskan dengan Kak Fatin. Bagaimana pula pandangan Kak Fatin mengenai perkara ini? Dipersilakan. Terima kasih Ayu. Persahabatan dari perspektif kami sendiri lah. Kami rasa kami sendiri, kami ramai berkawan, kami mudah berkawan, tapi untuk bersahabat tu macam kami cakap tadi, persahabatan ni lebih kepada orang yang kita selesa, orang yang kita boleh share happy dan masalah kita. Bagi kami sahabat ni tak boleh dikira dengan tempoh masa kadang-kadangnya. Tapi kalau sekali, dua kali, tiga kali kita jumpa dia tu macam not into sahabat lagi lah. Tapi ada kawan yang sahabat yang dari tadika, dari sekolah rendah, dari sekolah menengah, even kita masuk U, kita kenal dia beberapa hari pun kita dah rasa dia boleh jadi sahabat. Sebab macam kita share real life dengan dia. Ada juga yang kita kenal dia dari sekolah rendah tapi dia, kita tak rapat dengan dia, kita tak akrab dengan dia sangat. Kita just kawan macam tu je. Sebab macam kami cakap tadi kan, sahabat ni lebih kepada kita berkongsi. Kita boleh, kita selesa untuk berkongsi masalah kita dengan dia. And dia pun boleh nasihatkan kita ke arah kebaikan. Sebab bagi kami, sahabat ni more to quality over quantity. Kalau boleh, kita bersahabatlah dengan orang yang baik, yang boleh membawa kebaikan kepada kita. Okay, lagi satu, sahabat ni tak semestinya kita kontak dengan dia setiap hari. Kadang-kadang kawan kita yang lama-lama tu, dia, kita kenal dia and hubungan kita dengan dia still macam tu. Sebab ada kawan yang betray kan. Maksudnya sahabat ni dia tak betray kita. Walaupun kita kenal dia saat ke lama ke, tapi kita still contact dengan dia. Cuma kekangan masa kita sekarang sebab kita dah mungkin ada life masing-masing. Tapi hubungan kita dengan dia tu still baik.
Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Fatin atas jawapan yang sangat mengagumkan. Quality, quality over quantity, bukan quantity over quality. Okey. So, untuk soalan ini kita teruskan ke panel terakhir kita. Apa pula erti sahabat menurut Rin sendiri? Dipersilakan. Terima kasih Kak Dayu. Okey, kalau kawan ni macam tadi kita cakap, dia susah senang, senang je dengan kita. Masa kita susah, dia zup hilang. Tak tahu pergi mana, negeri mana, pindah merata. Lepas tu, dalam kawan ni, kita kawan yang ramai. Maksudnya ada, kita rapat. Tapi, contoh kita rapat dengan 7 orang, 8 orang. Tapi dalam 8 orang tu, seorang dua je yang orang cakap, hang percaya, yang hang yakin, yang dia takkan buka mulut ataupun takkan betray hang. Sebab aku pernah kena. Macam aku cerita, aku cakap dengan kawan ni, and then kawan ni sampaikan kat aku. Itulah masalah, ya. Masalah sangat. Lepas tu untuk kawan ni, dia takkan support pun hang. Maksudnya dia takkan support pun hang bila hang nak buat sesuatu, hang ada masalah, dia takkan bantu hang pun. Dia cuma buat tak tahu je kat hang. Lepas tu, sebab bagi aku sahabat ni, aku share masalah peribadi aku, masalah family, masalah aku sendiri, mungkin aku ada masalah dengan orang tu apa semua kan, aku minta pendapat. Tapi ada juga yang mana dia sahabat tapi aku tak share 100%. Bukan sebab kita tak percaya, tapi ada, mesti ada limit juga. Kita anggap dia sebagai kawan rapat, sahabat, tapi dia macam tak semua benda kita cerita dia. Tu yang kenal lama kan. Kenal lama ni kawan lagi tak dengan yang kenal lama ni. Kawan tu kawan. Yang tadika, cuma yang tadika tu lost contact, tak tahu pergi mana hala dah. Lepas tu yang sekolah rendah ni still ada lagi, sebab kami ada grup WhatsApp semua untuk mereka ajak pergi badminton ke, hiking ke apa ke kan. Tapi tak pergi juga sebab segan. Sebab kita dah lama tak jumpa. Bila, sebab aku ni seorang yang bukannya cepat dapat kawan. Macam Kak Fatin, dia kata dia cepat berkawan kan. Dia cepat berkawan, tapi dia macam aku bukan seorang yang cepat. Oh, lelaki cepat juga. Tak apa, ni aku. Untuk kalau aku bukan seorang yang jenis berhijrah. Contoh berhijrah ke satu tempat, dalam masa 5 minit aku dapat kawan. Tak, aku bukan macam tu. Sebab seorang yang pemalu tu mungkin dia bukanlah pemalu sebab apa, sebab dia tak kenal. Dia terang nak masuk, nak ngam tu, dia ambil masa sikit. Lepas tu kalau yang sekolah menengah ni, sampai sekarang rapat lagi, takkan nak keluar makan apa semua tu, kita boleh lagi lah. Cuma masing-masing ada hal masing-masing, ada kerja masing-masing. Yang dah ada keluarga, yang ada boyfriend, cara dengan boyfriendnya. Yang ada keluarga dengan cara keluarganya. Yang tak ada, yang single plural tu lagi lah, selalulah ajak keluar kan. Tapi kadang kita pula kan tak ada masa nak keluar kan. Lepas tu, dari segi tempoh masa ni, macam saya setuju juga Kak Radio kot yang cakap tadi, tak ada limit masa kan. Tapi tak ada tempoh masa. Dia kalau kita kenal orang tu dan kita selesa dan kita yakin dia takkan betray kita, dia takkan bercakap belakang masa kita, yang dia boleh menjaga amanah kita, aib kita, masalah kita. Tapi kita tak ada lah benda aib ni, sepatutnya tak perlu kot cerita kan. Sebab kita tak tahu bila kita gaduh dengan dia, mungkin dia ada kita gaduh yang besar, mungkin benda tu boleh keluar daripada mulut dia, mungkin kan. So tempoh ni memang tak ada tempoh. Tak ada tempoh. So kalau nak bercerita boleh, tapi bukan semua masalah, bukan semua ni kita bercerita. Untuk utamanya yang dah berkahwin, Tak sepatutnya sangatlah cerita pasal ni kan, pasal orang kata kehidupan family dia kan, dia masalah dia dengan pasangan ke. Yang tu tak perlu, kalau tak kahwin tu lantak hang lah. Tu je. Okay, terima kasih Rin. Okay, macam yang saya dah cakap dari awal, umur dia mungkin muda lagi tapi pengalaman dia banyak. Okay, so apa yang saya boleh simpulkan untuk soalan nombor 2 ni daripada apa yang telah diperkatakan oleh panel-panel kita, untuk berteman atau bersahabat ni, kita kena ada hormat antara satu sama lain. Kita kena hormat privacy orang. Kita kena
hormatkan masa orang juga. Okay, so selain itu, apa yang saya dapat tangkap adalah persahabatan ataupun pertemanan ni dia tak ada tempoh masa. Tak ada tempoh masa daripada kawan kepada sahabat dan begitu juga sebaliknya. Sebab benda tu tak semestinya bila dah lama berkawan kita jadikan dia sahabat. Okay, selain itu dalam pertemanan dan persahabatan ni kita kena tahu yang mana kawan yang akan membawa kita kepada kebaikan, yang mana kawan yang membawa kejahatan. Tapi kalau macam kawan yang membawa kita ke arah kejahatan tu, kita mungkin kita tak boleh tinggal dia terus. Kita cuma jarakkan, kita cuma tahu had untuk kita jauhkan diri kita dengan dia. Okay, contohnya kawan kita tu penagih dadah ataupun pengedar dadah. Takkan kita sama-sama nak pergi ikut sebab dia kawan kita. Okay, jom kita pergi jual dadah sama-sama, kita pergi isap dadah sama-sama. Jangan macam tu. Sebab kita tahu, kita pernah dengar kata-kata yang bila kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita pun akan terbau keharuman dia tu. Kalau kita berkawan dengan tukang besi, akan bau tengik dia tu macam mana. Okay, so untuk soalan yang ketiga, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan ni mungkin macam pelik sebab pertanyaan ni sepatutnya mungkin akan perlu ditanya pada kawan-kawan, bukan kepada tuan punya badan. Tapi saya nak tahu juga pendapat panel-panel kita dekat sini. Adakah kalian dah menjadi kawan yang baik untuk kawan-kawan kalian? Kita mulakan dengan Kak Fatin dulu. Dipersilakan. Terima kasih Dayu. Sangat sulit soalan ni nak jawab diri sendiri. Adakah kami dah jadi sahabat yang terbaik untuk kawan kami? Susah nak jawab soalan ni sebab sepatutnya sahabat kami yang jawab kan. Kami rasa tak cukup baik lagi. Tapi andai sahabat-sahabat kami ada masalah ke apa ke, apa carilah kami. InsyaAllah kami boleh tolong. Sebab untuk kami sendiri, kami rasa kadang-kadang kami tak perlukan bantuan physically, cuma kami perlukan rakan untuk mendengar. Jadi mungkin kami tak boleh nak bantu, dan insyaAllah kami boleh bantu, tapi untuk mendengar insyaAllah kami boleh mendengar, dan insyaAllah lah kami cuba untuk membantu. Terima kasih. Okay, so kita teruskan dengan panel kita yang kedua. So Rin, adakah Rin dah menjadi kawan yang baik untuk kawan Rin? Dipersilakan. Terima kasih Dayu. Adakah dah jadi kawan baik untuk kawan-kawan? Duk lagi kot. Saya kalau kata baik lagi riak pula. Nanya. Hok ni rasa tak tahu nak kata sebab yang tu betul, macam Kak Batin kata ni soalan kepada kawan kita sendiri kan. Tapi aku tak suka, aku bukan jenis yang suka reply status. Kalau hang jenis buat status, hang macam nak luar something dekat status, hang harapkan aku chat hang. Aku bukan macam tu. Aku bukan yang selalu nak reply status. Hang cari aku, aku akan ada untuk hang. Hang ada masalah, hang mai dekat aku, aku akan ada untuk hang. Kalau ada apa-apa bagi tahu, sebab aku tak boleh baca hati orang, aku tak boleh baca hati ha, aku tak boleh baca hati kawan-kawan aku hotline, sebab aku pun ada juga kawan-kawan hotline. Kiranya bukan hang seorang je kawan baik aku, kiranya dalam tu mungkin kita ada 2 orang atau 3 orang yang kita rapat. Tapi kalau hang ada masalah, cari. InsyaAllah aku akan ada. Ada nak minta tolong segi duit atau apa, kita akan cuba itiap benda tu. Kita akan cuba untuk bantu, bagi pendapat, bagi solution lah. Tapi nak kata baik tu dok lah kan. Sebab masih nak perbaiki diri juga untuk jadi yang lebih baik. Macam Kak Fatin kata juga, kita tak ada masa sekali, tapi kita stay apa, hati kita stay sekali. Macam tu. Dan tu je kot. Okay, terima kasih Rin atas jawapan yang diberikan. So, kita teruskan dengan soalan ni kepada Arif. Adakah sudah menjadi kawan yang baik untuk kawan Arif? Terima kasih Husita. Soalan yang agak susah nak dijawab. Okay. Soalan ni mungkin dari segi pandangan saya sendiri, saya tak dapat nak nilai lah dari segi perkhidmatan servis saya berikan kepada kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan ni boleh nilai apa yang saya boleh bagi, saya boleh bantu, saya bantu apa yang kawan-kawan, sahabat-sahabat walaupun semuanya yang memberi kepada kami ni. Mungkin yang tu je lah saya nak abang, saya tak tahu nak cakap juga benda ni. Okay, so terakhir Kak Nadia, adakah Kak Nadia sudah menjadi kawan yang baik untuk kawan Kak Nadia? Dipersilakan. Terima kasih host kita hari ni. Okay, menangkan kau yang last. Itulah aku nak beritahu.
Aku nak beritahu setakat ni pandangan aku lah, sebab macam yang Fatin beritahu, macam Rin beritahu, macam Cik Arif beritahu, kita jadi kawan yang baik untuk kawan kita tu kawan je yang boleh nilai kan, sebab orang yang sekeliling kita yang boleh nampak kita ni dah jadi kawan yang baik ke belum. Tapi kalau daripada segi diri aku ni, aku belum lagi, belum lagi menjadi kawan yang baik untuk kawan kau. Sebab kita tahu, kita tahu kekuatan dan kelemahan kita macam mana. Mungkin ada kawan-kawan juga pernah merasa macam mungkin kadang tu dia mesej nak minta pertolongan, tapi kita tak boleh bagi pertolongan yang sepenuhnya, ataupun kita tak boleh nak respon sebab kita ada kekangan lain. Jadi macam itulah bagi aku belum lagi jadi kawan yang baik, sebab aku sendiri pun masih lagi memperbaiki diri aku sendiri. Tapi tak salah untuk kita letakkan satu cita-cita matlamat yang kita nak jadi kawan yang baik untuk kawan kita. Ha, dan insyaAllah kita boleh. Ha, tu je. Terima kasih. Okay, terima kasih Kak Nadia. So, berdasarkan jawapan-jawapan daripada panel-panel kita di sini, apa yang dapat saya simpulkan bahawa kita sebagai manusia, kita tak dapat nak nilai kita ni sebenarnya dah cukup baik ke tak untuk orang keliling kita. Boleh jadi, contohnya, mungkin bagi Rin, Kak Nadia ni adalah kawan yang dah cukup baik dah untuk dia. Tapi, bagi Kak Fatin, Kak Nadia belum cukup baik untuk dia. Sebab kita tengok, kebaikan yang kita lakukan pada orang tu, orang lain yang dapat nilai. Sebab seiring berjalannya waktu, kita mungkin kita rasa kita ni tak cukup baik untuk jadi kawan sebab kita ada kesibukan kita masing-masing. Tapi, apa yang saya dapat tangkap adalah, kita sebagai kawan, kita akan selalu ada untuk kawan kita walaupun kita tak ada depan-depan dia macam tu. Okay, jadi sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, apakah yang ingin kalian sampaikan pada sahabat kalian kalau sahabat-sahabat kalian mendengar podcast kita pada hari ini? Kita mulakan dengan Arif dulu. Okay, kepada semuanya, ucapan yang saya nak berikan adalah semoga maju jaya. Saya doakan semuanya sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dan dilimpah kurniakan rezeki yang melimpah ruah. Semoga semuanya sihat selalulah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat-sahabat Encik Arif kita ni mendengarlah apa yang disampaikan oleh beliau. Mungkin kalau depan-depan sahabat dia tak cakap macam ni. So, semoga kalau sahabat-sahabat dia dengar kata yang sebenarnya dalam diam Encik Arif ni mendoakan kalian. Okay, seterusnya kita teruskan dengan Rin. Apa yang Rin nak sampaikan pada sahabat-sahabat atau kawan-kawan Rin? Dipersilakan. Thank you Dayu atas soalan yang suruh bagi ucapan. Hai, ni first time kot noh, so bagi ucapan lah. Okay, first aku nak ucapkan thank you for being my friends. Terima kasih sebab jadi kawan yang baik, yang ada susah senang selama ni. Lepas tu bila aku susah ataupun aku tiba-tiba nak kena pi mana-mana ke, terus orang kata on time boleh tolong aku. Untuk yang pernah betray aku, yang pernah khianati aku, yang pernah cakap belakang pasal aku, aku maafkan semua. Dan aku pun minta maaf sekiranya aku ada buat salah, ada buat benda yang mungkin tak kena dekat mata hang, yang mana mungkin tak boleh diterima oleh hang. Aku minta maaf. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah, diberi kesihatan yang baik, dan apa yang kita nak kita dapat. Dan semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Dan terima kasih sekali lagi. Okay, terima kasih Rin atas ucapan kepada sahabat-sahabat Rin. Semoga mereka mendengar. Yang pernah mengkhianati, semoga tidak terjadi kepada diri sendiri. Dan semoga ada iktibar yang boleh diambil daripada pengkhianatan tersebut. Okay, seterusnya kita jemput Kak Nadia. Dipersilakan apa ucapan Kak Nadia kepada sahabat-sahabat Kak Nadia. Okay, terima kasih Dayu. Pertama sekali, untuk sahabat-sahabat kat luar yang pernah kenal diri ini, yang diri ini yang bernama Siti Nadia binti Ahmad Syahimi, kawan, teman atau sahabat, terima kasih sebab kita pernah bersahabat dan masih bersahabat, dan insyaAllah akan bersahabat hingga ke syurga. Dan
walaupun kita tak bertemu mata, insyaAllah kalian semua berada dalam doa aku. Dan harapnya aku juga berada dalam doa kalian. Dan untuk sahabat-sahabat juga, moga sentiasa dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, yang mana masih single, kan berkeluarga, yang mana dah berkeluarga, tambah anak lagi, jangan tambah bini sudah. Dan insyaAllah kelak kita akan berjumpa, walaupun tak berjumpa di sini, insyaAllah mana tahu kita berjiran di syurga nanti ke. Dan yang terakhir, saya juga minta maaf sekiranya ada sepanjang bersahabat ni ada yang terguris perasaan, ada terlanjur kata, apa-apa perbuatan, saya minta maaf daripada hujung rambut dengan hujung kaki. Okay, yang tu je. Okay, terima kasih Kak Nadia atas ucapan yang telah disampaikan. Mungkin secara tak langsung, dekat sini adalah medium untuk Kak Nadia sampaikan perasaan yang jauh di lubuk hati dia pada kawan-kawan dia yang mungkin tak tersampaikan pada sebelum ni. So, kita teruskan kepada Kak Fatin. Apa pula ucapan Kak Fatin untuk kawan-kawan Kak Fatin? Untuk kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami dan teman, terima kasih pernah ada dengan kami waktu ups and downs kami. Walaupun kita dah jarang jumpa, mungkin kita dah lost contact, tapi insyaAllah kami sentiasa doakan kesihatan hampa. Kami sentiasa doakan dipermudahkan urusan hampa setiap hari, dimurahkan rezeki hampa, dan semoga hampa semua dalam rahmat Allah, insyaAllah. Okey, terima kasih Kak Fatin atas ucapan yang telah disampaikan untuk kawan-kawan ataupun sahabat dan teman Kak Fatin. Semoga mereka juga mendengar apa yang terucap oleh Kak Fatin pada hari ini. Okey, jadi apa yang saya dapat simpulkan dari podcast kita pada hari ini adalah dalam perjalanan hidup kita, kita akan berjumpa dengan 1001 orang. Dan daripada 1001 orang itu, mungkin hanya 100 yang kita pilih untuk kita anggap sebagai kawan. Tapi, daripada 100 orang kawan tu, hanya beberapa kerat saja yang kita jadikan dia sebagai sahabat. Siapapun kalian, dari manapun kalian berada, saya doakan semoga kalian sentiasa bahagia, selalu dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam payungan rahmat Allah Subhanahuwataala. Jika ada di antara kalian yang kami panggil kawan atau sahabat dan kalian telah berlalu dari hidup kami, kami doakan semoga kalian bahagia dengan hidup yang kalian pilih. Terima kasih pernah hadir dalam hidup kami dan maaf andai kami pernah menyakiti kalian. Buat kalian yang masih setia bersahabat dengan kami, terima kasih kerana selalu ada dan maaf andai kami belum menjadi sahabat yang terbaik. Akhir kata, untuk menutup podcast kita pada hari ini, saya tutup dengan kata-kata yang saya petik dalam sebuah buku yang berbunyi, kawan itu seperti lilin-lilin yang kita nyalakan. Dan sahabat sejati adalah lilin terakhir yang padam. Dia setia menemani kita hingga tiada tersisa. Ketahuilah, sahabat sejati tak pernah berjanji untuk selalu ada bersama kita. Dia tak perlu mengatakan yang dia akan selalu ada bersama kita. Tapi, dia sudah membuktikan yang dia selalu ada dengan kita. Jika kalian mempunyai sahabat begini, genggamlah mereka dan janganlah biarkan mereka pergi dari hidup kalian. Sekian daripada kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jika ada komen untuk penambahbaikan untuk episod-episod seterusnya, boleh komen di bawah ini. Dan jika ada topik-topik yang menarik yang boleh kami bincangkan, boleh juga komen dekat bawah ni. Sekian daripada kami untuk hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu atas kelemahan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.